Gede-gede-gede. Ayo. Banci. Teke sering ngintip saya mandi kali. Jangankan teke ngeliat saya mandi heran, nah tetangga saya ada yang pingsan. Ya saya lagi nongkrong pas berdiri itu yang ngintip saya sampai pingsan. Ya salam katanya lo perempuan mandi pas berdiri kakinya ada tiga. Saya sadar kok gagang kompak ngample. Anda Ed sepatu siapa sih sepit amat sih pakai ini. Boleh beli 6 ini. Nemu. Puyeng emang kadang-kadang kita mikirin laki ya kok. Padahal mah kita sayang banget kok. Rita ya. Sekalinya keluar Rita. Rita Sugiarto ya. Matanya kelilipan pasir kan. Emang nih. Abang yang bukan aja. Emang Rita. Ya Rita makan yang ditip. Emang ini jangan bohong lo dosa. Emang abang kenal apa? Kenal. Yang ditip? Iya. Rita? Iya. Iya saya Rita. Ini? Iya. Kok gak mirip? Kata gue bukan. Kok kata bukan hayu baik. Ngeselin. Oh, Parel. Parel ya, Parel. Cinta Fitri. Parel. Iya, pemain Cinta Fitri. Mukanya mau begini, Parel. Ah, yang bener. Iya, mirip banget. Iya, pemain sinetron kan. Bocah nongkrong, celananya sobek tong, Parel lu keluar. Emang begini mukanya? Muka gua kayak Parel. Halo, Parel masih muda, laki-laki mau udah pisut. Set deh pakai celana anjing. Bego dicangkok. Monggo bunduren. Yang ini. Iya. Bukan anjing. Itu yang hitam. Legend. Ini yang hitam. Iya bukan anjing. Yang kecil. Legend. Yang gantung itu. Iya legend. Kalau ini kan gede nih. Iya itu mah. Yang ini. Legend made. Madi, legging, madi, madi, jada. Kalian nampak kayon. Apa siapa dewek? Bogor bawa sepeda. Orang kata legging, ayo aja anjing. Dandanannya buset. Lu kayak yang sering lewat di gang gua dah. Yang di mana? Yang pakai mobil bak hitam. Iya, lagi rombongan mau kondang. Asal suara lewat, baru teriak cewek bulat, jablay dadakan. 500-an anget-anget. Yang di bak mobil hitam. Iya. Ya salam. Bukannya cewek bulat. Apa? Cewek bulat, jablay dadakan berapa duit sih? Itu menterakan begitu. Ya ampun, itu mah ada juga tahu bulat. Oh, tahu bulat. Yang dagangan di pinggir jalan kan? Iya. Ya kalau teriak tahu bulat digoreng ke mobil-mobilnya. Lah, buset, mobil orang digoreng. Gua ketipu beli tahu bulat-bulat pas gua pegang kempes. Dikompak dulu kali. Gua emang rada benci sama tukang tahu. Ketahuan gua lagi keder nyari tempat lenong di mana. Tukang tahu teriak tahu. Jadi menawarin. Gua kayak paling benci sama tukang bubur. Emang apa? Tadi gua makan bubur situ tuh. Emang juga 10.000 apa semangkok munjung. Iya. Gua singkat lah kerupuk doang. Kenyang. Gua mesen bang. Tolong dong bikinin bubur, iya neng. Bisa tukang bubur manggil neng. Tahu matanya kelilipan sambel kayak. Lah gue liat di Jombang tadi lu panggil ucok. Emang gue tukang sambel, bang. Iya katanya, kasih kerupuk jangan ribet. Kasih kacang, emang gigi lagi sakit. Iya. Kasih ayamnya. Iya bang kasih. Enak tuh. Enak dari mana, gue nungguin lama banget. Kata gue tanyain, bang mana buburnya itu dikasih ayam?
Ayamnya diiris-iris, tulangnya dibuang. Dikasih ayam. Diiris tipis-tipis gitu. Ya salam dikasih ayam. Habis dipotong-potong baru dikasih sambal. Dikasih ayam. Dagingnya dipotong-potong. Dikasih ayam, Made. Ayo, Made, kalau ngobrol begini jangan berhenti, Made. Ya, Made. Lu asal keselnya suara lu beda sih. Yang berubah. Nih ngomong-ngomong Bapak Ajat ngapain ya? Lagi ngerame-ngeramein anaknya. Emang anaknya ngapa? Tahu maling motor. Masa Ajatan maling motor? Itu bukan bang. Nah, tadi kan kita lewat kesini kan, di sana ke depan. Lihat di depan kan, apabila ada Pertamina, ada minyak. Yang duduk penganten. Buset Mang Minan. Jadi Incang Minan. Pelaminan. Iya. Oh nganten. Iya nganten. Kalau inget lihat pelaminan gitu inget kita dulu ya. Iya. Ya waktu itu lo gue kembangin. Emang bener bang. Yang gue bernangis. Yang abang ngucapin innalillahi. Ya salah mati di. Lo mati aja pelit. Bang ya saya juga inget banget bang. Iya. Gak ada lupanya buat kita kan hajatan malam minggu. Yang kita bulan madu. Yang hari minggunya kita abang yang saya ajak ke Danau Toba. Iya. Abang inget gak bang? Ya. Yang abang cepirit di celana. Lalu apa gitu? Malu bego. Cepirit diomongin. Kagak ada lupanya pisahnya. Kita ucapin selamat kepada kedua mempelai. Iya. Selamat menempuh hidup baru. Amin. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Amin. Nanti katanya 7 bulan menangkap lenong lagi. Katanya yang hajat. Kata gua. Yang hajat. Lu ngomong. Ibu jangan ngomong apa-apa deh. Iya katanya saya terima kasih banget Bang Madi sama Maja udah datang. Gua buru-buru abis lewat til. Yang mana? Iya. Yang masuk bayar? Musut deh. Bukan til toh. Jorok lu. Lu gimana sih dia? Gak boleh. Banyak bocah kecil tolol. Jalannya jalan apa? Til. Tol. Ih jorok gak boleh. Udah mandi til sama tol campurin. Iya emang bener tol emang panjang ongkok gede ongkok. Saya bang kalau inget ngomong itu. Udah amat. Yang inget kita, yang abang malam Jumat bangunin saya kan. Oh iya yang itu yang hujan. Yang hujan iya, iya iya. Katakan abang, mah mama gitu. Abang ajak tidur saya. Bocor. Genteng bocor. Udah deh, pergi lu. Apa lu? Pantes banget gua malam-malam naik keuungan. Apa nereng emang lu yang masang? Saya kan sayang banget sama abang. Punya makanan dikit biar katanya abang gak kebagian, yang penting saya kenyang. Ini bukan sayang itu melu, pemborosan. Nih, kita alhamdulillah bisa hadir di kampung ini. Dan perkembangan kesenian di sini kelihatannya udah mulai baik karena ada Erda sama si Bewok di sini, ya nggak? Mudah-mudahan ngapa sih lo? Ya di bayangan gue kayak tuyul. Ya ampun, ya, gue baru tahu. Nanti, bukan botak, ini bekas pitak. Lah kalau pitak segede gini, bisul lah kayak apa deh? Gue baru tahu bini gue kayak Naruto. Gue bukan Naruto, udah jadi si Jarwo. Pakai rambut ada Pak Dewan, M. Soleno, malu. Iya bang, saya juga, padahal betul saya rambut saya depannya di blok, belakangnya di on. Jadinya? Blok on. Si, pakai, muka lu mana sih? Sama muka gak kena. Ya apaan lu lagi nikah kok tutupin karung? Emang gua kecapi muda. Kemana? Ini ah bohong ah. Nah ini kayak pantat monyet. Ngapa monyet di pala gua ada ya? Jalan mulu gua lagi ngekerisin pala. Mati emang gua bini lo pala kiri sih deh. Gua lagi ngekerisin muka lu yang mana lu jalan mulu. Ini. Mana? Ini. Lu kan suka bohongin gua.
Enggak pernah bohong, Bang. Mana? Ini. Benar. Iya. Bang itu. Bang. Lah ini. Begernya ngono. Tadi ah. Cincin itu gede banget, setan. Gua kaget. Ini pala. Ini siapa kata buntut? Isinya oncom epolok. Dijitak sama cincin pecah. Mati gua. Mati. Coba kalau gua mati, lu pikir tukang kemera bininya tidurnya sama siapa? Lah. Lu yang mati mikirin bini orang. Ya, iya iya. Apa gua jadi setan jeriwis ya? Sini gua pakein. Ya. Diam-diam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Mana nyeri, nyeri-nyeri teuing. Nyeri hate dipangbalarkeun, entah benang ku disabar. Aduh, ku tiga. Lu lagu apaan itu? Hah? Lagu apa? Lagu Sunda. Sunda? Mm-mm. Lu bisa ngomong Sunda? Nggak bisa lah. Red, Sunda. Apaan saya mah Sundanya dua dari wetan. Oh, Sunda Tai mana? Tai Bagong. Itu yang kayak orang-orang. Di mana bukan Tai mana? Ajarin gua dong ngomong Sunda. Boleh lah. Gua nggak ngerti. Ayo. Kalau orang sini bilang, orang Sunda, punten. Nah, kalau orang Sunda bilang punten, kalau orang sini, permisi. Oh, punten permisi. Iya. Neng, badai kemana? Ya, Neng mau kemana? Kuring tenyaho. Nah, itu saya nggak tahu. Ya, gue belajar sama siapa? Nah, itu, Pak De! Kan gue mau belajar sama lu. Lu gimana sih? Gue belajar sama lu, lu nggak tahu. Gue ajarin mau ngata itu, hayo aja. Punten. Permisi. Neng mau kemana? Nah, Neng mau balik kemana? Kuring tenyaho. Nah itu, nggak tahu. Wah, susah gue belajar sama siapa ya? Lu gimana sih, nih? Dia kagak tahu. Lu semua gue Sunda nih. Punten. Naman-naman. Punten. Permisi. Neng balik kemana? Neng mau kemana? Kuring tenyaho. Boten weru. Nah Jawa itu mah di. Biarin Jawa kawin sama Sunda mah apa urusan lu. Iya gua jadi ngapa jadi mikirin Jawa mah kawin sama orang Sunda. Gua emang keresep punya laki orang Sunda. Emang apa? Gara-gara banyak penyakit punya laki Sunda. Lah kenapa? Yang orang Kerawang. Kenapa? Emang saya memang kagak bisa ngomong Sunda. Asal saya bangun tidur tuh laki saya sopan banget nyediin kopi. Asal ditaruh di depan saya aduk, saya minum, laki saya nanya, Neng, amis ente? Gua cium gelasnya, enggak. Ditambahin lagi gula. Diaduk lagi, gua minum, nanya lagi, Neng, amis ente? Gua cium lagi, enggak. Ditambahin 2 kilo. Lah ujung-ujung gua jadi kencing manis nih. Rambut pakai malu ngeri geledek gala. Dedek mau udah temen gua, orang. Orang ah. Rambut itu mah kayaknya gatel banget nih. Buset, banci bawa serep. Rambut bawa serep. Waduh. Dikata bego marah, dikata tolol kagak senang. Dengan apa sih dia? Itu terbalik anjing. Lah gua maknanya rambut di pala katin terbalik. Karetnya di belakang supaya ini ketutupan, bukan di sini. Aduh. Lu ngapa di sini? Udah di. Ini karet setan nih. Mana di depan ada kancingnya. Sini betul nih. Ora. Kalau gua pecah. Mati, kalau gua mati. Ayo, bini siapa lagi? Bini siapa ya? Asal matinya di bini orang lu. Bini tukang suling mau gak? Gak apa? Bininya kuru. Kalau ngentut pelit bang, baunya se-RT. Kalau orang gemuk, kalau kentut ada untungnya. Apa? Rumahnya bala, asal diketut, dus, rata semua. Beda sama nenek-nenek. Gak apa? Uang saya mau kentut pegang tiang.
pegangan tiang nih, kentut-kentut bang, pek. Kata saya motor ninja lewat. Ninja masa pepek. Iya. Kebalik. Ya dia Natal. Oh penyanyi dangdut, wah iya Raja Singa. Raja dangdut. Subhanallah. Artinya belum tahu. Nah, Masya Allah. Artinya masa iya. Masa bodohan. Oke, saya Bung Haji Rom. Beng. Ma. Goreng nasi. Lah. Oke, saya akan membawakan sebuah lagu yang berjudul Judul Jarang Goyang. Lah, Oma jarang goyang. Apa salah dan dosa itu? Cinta suciku dibuang-buang. Ya, Oma PA. Oke, yang di depan ada di BSD. Lah, jauh amat. Saya akan membawakan sebuah lagu yang berjudul Keramat Tunggak Digusur. Lah. Anjing ayam muri, tahu-tahuan keramat tunggak digusur, pindah ke kali jodoh digusur, ternyata di alang-alang masih banyak orang biang dongdutnya ini, subhanallah, gak ngerti. Oke, saya akan membawakan sebuah lagu yang berjudul Keramat Bang, saya minta rel, mau jalan kereta, itu yang ngiringin lagu, rel, rel, oke bang, rel, coba, rel, bawa aja. Hai orang-orang, hai manusia. Emang manusia bukan orang. Lu nyanyi bang ngajak berantem sih lu. Hormati emakmu, hormati ibumu, yang memberanakin, yang melahirkan, yang ngegedein lu, yang membesarkanmu. Darah dagingmu dari susu banci. Wow. Oke, okay, saya akan membawakan sebuah lagu yang berjudul Ani. Orang mana? Bondo Kacang. Coba bang, Ani. Coba. Ani. Ih anjing, pas banget. Enak suara lu setan. Ani. Wah babi, enak juga. Lah ngapa gua nyanyi muka gua di Ragunan? Suaranya pas. Ani, Ani, ya mantap nih. Ani, 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 Ani. Bego. Sunda itu mah Sunda. Itu mah Ayu Nambing, tolong. Lah Ani jadi Ayu Nambing. Ani. 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 Iya. Ani. 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 Ari Ayu. Lah Ayu Nambing goblok. Iya juga ya. Lah si Ani jadi ngayun. Subhanallah. Kagak ngerti. Set gatel amat sih. Nyangkut di mana? Tolongin sama dia. Lu bini mati kecekek yang dihantepin gae, ah. Apa? Anu leh, neng angkek. Oh, lu pakai neng tadi di Jombang panggil Ucok. Subhanallah. Cabut rambut, pundak diinjek, leher dicabut. Kalau gua mati ngucapin dukanya ribet. Oh, laki almarhum, perempuan almarhumah. Lu baci jadi harmonium. Bagus orang-orang dikubur lu ditimpang. Yah. Dia nyawer. Allah. Udah kayak barongsai.
kuping lu kejepit itu, sini sini gua tolongin. Orang ah, kuping kejepit. Enggak, pala aja sakit apa gimana kuping? Pala isinya polo lah kalau kuping. Lagu Soima yang lagi ngetop. Dengar suara gendang tuh cucung tuh cucung. Dengar suara suling tuh titit tuh titit. Suling bersama gendang titit cucung titit cucung. Nih baju kurang ngajar nih. Lu jangan main musik ah. Main musik begitu, ada kayak kalau gendang-gendang, suling-suling. Nah itu? Lah, suling dicampurin gendang, jadinya titit jucung. Tahu sendiri titit kalau udah ngejucung, susah diemin aja deh. Seduh, pakai air panas. Dikasih bakso godek. Cuman dia kadang-kadang kalau nyikat gigi doang. Apa? Bagus banget. Jepongan. Pak Dudin, Bapak Dindo, Bapak Dudin, Bapak Dindo, aduh Bapak. Bang abang bambu, Di depan di jalanan banyak banget foto. Foto M Soleh ada, foto gua kagak ya. Lah emang ngamun jadi apa sih? Gua bukan apa-apa, artis banyak banget yang jadi pada nyalon. Hah? Aduh, terima kasih. Ya Allah, satu. Terima kasih. Aduh. Abang merah udah mateng lho, gue mau bang kelabu ini. Mas Allah, siapa ya? Duh, ya lupa inget gue ya. Aduh, kalau 200 lagi mah inget gue ini. Lah duit doang ingetnya. Saya doain. Pak Anggo, Pak Dewan, Bapak M. Soleh ada di belakang. Kita doain, kayak kita lagi doain Pak Yusuf di Somad. Iya, Pak Yusuf sih. Itilang sih, saya doain Pak Yusuf. Pak anggota Dewan juga. Ya, mudah-mudahan biar panjang umur. Biar berhasil tahun 2019. Biar berhasil. Iya. Dia bilang amin. Terus nyamperin saya ngasih duit 200. Iya, yang di sono. Yang di sono. Iya, di sini. Di sini mah belum sih. Bohong, saya bercanda. Tapi jangan nyangka bercandanya tuh. Lu apaan sih lu, jangan ngomong-ngomongin duit. Iya. Kita, gue mah cara Pak Hajat begini gak senang nih. Emang gak apa? Pemborosan. Nah, emang biasanya dia kalau orang hajatan mah begitu. Hajatan supaya jangan boros, nih depan pagar. Kasih pintu atu. Dan ntar kalau tamu? Yang kondangan bawa anak, anaknya pegangin di luar. Emaknya aja masuk. Biasanya kalau pagi, yang kondangan perempuan dulu. Perempuan, anaknya empat di bawah. Jangan dikasih masuk. Lah kalau dia masuk pisang atau aja 4 pisang. Iya. Piring, nasi sepiring-sepiring 4 piring. Lah kondangannya? Menceban. Lah tekor. Tekor juga ya. Iya. Jadi? Rumahnya masuk, nyari tukang masak juga hati-hati. Pengejek. Jangan sembarangan. Pengejek mah gak usah banyak-banyak, 2 orang cukup. Lah. Yang ngatur nerima tamu, yang ngatur nyuci piring. Oh gitu? Jadi irit. Tukang masak juga. Jangan sembarangan. Kita nyari yang janda. Janda mau nggak bisa masak. Iya, dia megawainya makan mulu ya. Ada janda digampar lu. Nggak ada yang nyariin ya, Bang. Nyari tukang masak supaya irit, nyari nenek-nenek yang rada sakit-sakit dikit. Lah kenapa gitu? Lah pegawai nggak mau makan lu udah nggak doyan. Asal Bapak Hajat, Nek, udah makan dulu. Ongkong. Gue mah lagi gak nafsu makan. Nah, cuman pagi-pagi nahlili nenek-nenek. Kok nyumpahin nenek-nenek lu? Kita... Lu megangin desa sih? Hah? Panjer ini. Buset, apa ya 50 ribu? Buset, 50 ribu. 50 ribu kelabu. Halo, nyanyi lagu apa? Cik Badur Mah. Tidak. Cik Badur Mah.
bukan Sunda, itu mau Batak, goblok. Kalau Sunda mah cek batur mah, bukan cek batur mah. Logatnya beda, orang Batak nyanyi dangdut aja gak sama. Jangankan kidung, gubuk munang udah punya. Jangankan permata, uang pun aku tiada. Somberet tau, sudah numpang kentut. Bagaimana bayar, berak. Goblok. Mana? Eh, nada lu di mana? Nada lu? Hah? Nada lu di mana? Itu. Tiung lain. Dulu kau akurin dulu, biar pas. Tiung, tiung lain, tiung lain, tiung lain yang dikira lain. Dapat timah, balang menjanggang. Gue jogedin ke PA pas babaynya keluar, iya gue bilang, waduh musiknya enak juga nih. Baiklah hadirin, lo sekarang jadi artis. Kapan? Sekarang, besok mah tetep aja gak di sumur. Kali ini kita akan hadirkan seorang penyanyi yang sudah cukup tercemar. Sering kali maling jemuran kali ya, itu yang kayak orang terkenal. Mungkin Bapak dan Ibu sering menyaksikan Bang Maja melalui CD atau YouTube. Hah? Ini akan begini, bebas tanpa hambatan. Lu jangan diri di depan rumah Pak M. Soleh. Lu kayak bolam taman. Lampu itu kayak sama gua kalau nyantar gua meleduk tadi. Mungkin Bapak dan Ibu sering melihat penampilan Bang Maja ya lewat CD atau YouTube. Namun alhamdulillah malam ini kita bisa ketemu. Iya. Dulu Bang Maja manggung dari panggung ke panggung, dari kampung ke kampung. Iya. Namun alhamdulillah setelah bergabung dengan saya, bergabung dengan Bapak Haji Bolot, tahun ini Bang Maja banyak dipanggil kemana-mana. Tepuk tangan untuk Bang Maja. Makasih. Di bulan Juni, tanggal 15 Juni 2018, benar. Bang Maja diberangkatkan ke Bali dalam acara Pesta Legian di sana. Iya. Alhamdulillah selama 4 hari di sana dapat sambutan yang meriah. Tepuk tangan! Makasih, jangan saya menjadi burung darah juga. Malam ini mengingat undangan dari Bapak Hajat melalui pimpinan Lenong. Iya, Bapak Saman. Bapak Saman. Siman. So tau lu? Sain. Sain, yang Hajat? Iya. Pak Unan. Tau menanan. Budu temenan emang bapak gua. Malam ini mengingat undangan dari Bapak Hajat melalui pimpinan Lenong. Bener. Dan dilindung oleh Bapak M. Soleh. Iya. Terpaksa Bang Maja hadir. Bener sih. Seharusnya Bang Maja malam ini jam 4.30. Iya. Bang Maja harus berangkat. Bener sih. Karena seniornya Bang Maja sudah nunggu kehadiran Bang Maja, Bu. Tolong Bang kasih tahu Bang, senior saya. Senior yang nunggu Bang Maja diantaranya Bapak Haji Bokir, Bapak Haji Nasir, Bapak Haji Bodong, Bapak Haji Tile, dan Ibu Haja Nori.
Mudah-mudahan besok Bang Maja nyusul, cepetan. Nah janganlah. Adik, gue rasa bangga nih, pantat kudu megar. Mulu ayam menelur. Busut deh. Gue kirim senior gue masih ada. Di sono belum ada jadi banci. Ya tapi gue kalau ngidup gue mati. Dalam matiin lu mau gampang. Gampangnya mah apa? Tidur tengkurem. Terus? Belakang lu gaurin nasi. Nah itu matinya di mana? Di patolin ayam. Emang juga sih kalau ayam merah kan sendiri dia kalau udah matok. Di kepret-kepret mati tuh banci nih. Geger orang sini, banci mati di patol ayam. Hadirin! Ini dia penyanyi kita, ya. Maja Celeti menuju pentas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menghibur keluarga besar Bapak Hajat. Saya akan membawakan sebuah lagu berirama. Ini apa yang jalan Malaysia ya? Masan gue udah berhenti. Madi. Madi, berhenti Madi. Belum tahu gua Madi. Nih gua. Siapa lu? Gak tau. Lu kagak kompak kan ada yang nyenter dong? Bukan, gua ngikutin lu, gua nyebur. Nah, ulang lu. Pantes banget gua jadi artis patah tiga kaki gua. Ini dia, penyanyi kita. Oke. Okay. Maja Celeti menuju peta. Inilah Koboy, muka BS deh, nyari cokek. Baju nyari cokek. Bang, musik. Bini saya mau nyanyi, tolong iringin Matahlil. Sampai di tempat ya. Ntar kalau ngubur jangan di tengah, di pinggir ya. Supaya ngapa? Ntar kalau diperiksa cepet gue lari. Mati lu. Maling-maling motor gue lari. Buset, lagu apa itu? Gak tau. India. India mah ya. Mobil curian. Motor gadean. Dah. India. Ada itu kalau India begini. Boleh si surat bujur pantat si senang pada butik ae buset lagi India nyebut pantat si senang jabahem Jawa nonggeng di kamar Jawa lu lah India ke Jawa-Jawa mereh tum-tum nih mereka jeteh bolem-bolem tum nih mereka jeteh bolem-bolem. Mereka di kebun jahe. Banci boleh dalem. Ini yang begini nih. Mere. Mere naon. Itu mah kumaha aing. Lu India apa sudah sih lo? Mere. Tunggu mere. Itu. Nyuling tut titit metua tut titit mere metere tut titit metere tut titit mana di rumah Mani belum kenal titit. Ini mah udah jadi bebek. Wek. Titit jadi bebek. Nyanyi dangdut, ntar gua gendangin. Dangdut? Ya. Tiada harapan lagi. Tak sejingin dar gendut. Sini bang. Tiada harapan lagi. Dari jingin dari gitu. Untuk jumpa kembali. Dari jingin dari gitu. Padamu wahai kasih. Dari jingin dari gitu. Yang kini lama pergi. Dari jingin dari gitu. Emang enak banget kan bisa berkata-kata. Jangan tolong.
ada yang tak tengdung dangdut bukan tar kencing tar tuh emang gue mabok jengkol. Lalu mah protes mulu ah. Kosida. Kosida. Ana bawang kia asmalatin syani. Pikir kita nggak nyebur. Pikir kita nggak nyebur. Baru ingat iwakam di masani. Pikir kita nggak nyebur. Pikir kita nggak nyebur. Kia asmalatin syani. Pikir kita nggak nyebur. Pikir kita nggak nyebur. Kata koki jangan mancing mulu di. Gua main rebana diomelin juga. Robana bukan begitu yang kayak merawis. Marawis orang mana? Orang Pondok Kacang. Nih bunyinya brak pring pring brak brak pring pring brak brak duduk pring pergi. Lah dia siapa yang nonton? Lah tahu. Lu udah pada pergi semua. Magadir. Nenek. Magadir. Nenek. Nah itu nenek. Nama Gadir. Magadir. Nenek. Bapak Gadir. Walu. Magadir. Kucing lapar. Pengen makan nih ada pala tongkol. Eh, kok pleset gue banting loh. Untung gue gak keceplosan. Tongkol beda tipis. Magadirin. Tuh, wah bangga. Tuh, wah di panggung. Ya. Magadir, ya Samsu mana? Magadir, ya Samsu mana? Jinggo juga boleh. Asal jangan rokok serutu. Lalu Magadir minta rokok sih. Nanti. Bang, bini saya mau nyanyi bang. Iya. Ya bang. Lagu untuk dalam lumpur bisa gak bang? Lembek amat. Belebek. Maja. Maya bego. Maya. Oh Maya lagi beranak. Dikit bang. Ge. Sayang. Di mana kau berada? Ada cewek nyariin lu. Mana? Namanya Eli. Kalungnya gede banget. Janda perawan? Tahu rambutnya pirang. Model ya? Janda perawannya mah gua gak nanyain, cuman gua liat tetenya 8. Anjing deh. Anjing dono baju hijau nyariin lu deh. Anjing. Hatiku sudah. Apa? Rindu ke Pak Dewan Soleh. Pak M Soleh. Emang udah nukarin dia? Apa kalau saya nyanyi inget bapak? Bapak saya sepel nggak diangkat. Nomor ganti kali. Bapak udah mati. Sialan. Gue kira baterainya lobet. Dagangan rapiin, ntar ada yang diajan. Iya. Ayo warung, ayo warung. Warung. Nyohon yang campur lintah. Lah. Buset tuh patat gede-gede amat. Wah. Pasti itu tunggir gede tuh. Ngopi. Hah? Ngopi apa ngopi? Kok botak baik? Saya ngopinya manisin. Manisin? Kagak ada, udah ke pasar. Nyusup,
Mau? Ayo. Lah? Cap bendera ada itu. Benderanya Amerika. Apa yang warung gua tolong? Ya salah kalau begini. Lah gua yang warung tawarin ngopi. Ayo. Ah? Bagaimana warung mau laku, lu nya malas. Ini Sang Ambon. Sang Pulo, Abang Ho, Sang Bango. Dagang mau supaya banyak yang mampir, sering-sering ngongkong. Asal rajin ngongkongnya mudah-mudahan. Banyak abu. Lalar ijo mas. Duh. Udah, ntar gua doa-doain dah. Ini kue apaan bang? Buset, dicobot, jorok lah. Kok kue di memek-memek? Di memek-memek. Kue di memek-memek. Kue di memek-memek. Tolong ngebantu yang menengah. Pantesan tempat tidur gua pada berobot dulu, pantatnya kayak begini. Asal bekul gugrak, asal bekul gugrak. Ini olok bangku. Iya. Asal dia duduk di bangku patah. Ya. Egan, Tuan. Waalaikumsalam. Pulang. Egan, Tuan. Nah ini. Ayo kopi, warung, ayo warung. Ini rumah saudara saya. Oh, yang bilang pacar ini cincinnya. Ya, alhamdulillah tuh dia dagang rame bisa pasang bohlam. Gue terang banget. Bego lu. Kepala orang kata bohlam. Nyala-nyala terang ini apa ini? Itu semangka. Nih lu mau, nih cilok. Cilok, cilok. Ada bumbu kacangnya. Hah? Nih asal lu gigit rasanya. Enak. Asem. Jangan ini kan ayo. Kopi, kopi. Eh, nih, Sang Ambon. Oh, Sang Ambon bukan Sang Bango. Sang pulonya habis. Hei, ini saya masuk. Wah, saya. Eh, orang. Mom, masalah. Apa kabar sehat? Baik. Eh, kapan sakit, Mom? Ngopi, ngopi, ngopi. Ini pelayan. Nih, dulu mah saya ini masih kecil yang mandiin saya. Yang makain baju saya pas barangnya gede saya nggak mau. Maksudnya dia udah gede. Lagi kecil lu mandi. Iya saya mandi. Pas dia udah gede lu nggak mau. Karena saya yang makain pas barangnya gede saya nggak mau. Iya pas udah gede gitu. Orangnya gede gitu. Barangnya. Tolong. Ya maklumin aja orangnya anu. Gitu. Emang di kampung ini yang begini Abang Lang? Oh gila. Emang begini gila deh? Iya. Iya yang paling kaya. Oh gila. Udah makan? Oh belum. Belum? Lah sama dong. Ceng. Doyan gabus. Gabus. Lele, lele, doyan lele. Lele. Lele, doyan. Lele. Yang ada kumisnya? Iya. Ya itu. Dipecah. Pecah pakai. Iya dipecah. Ya cuman empangnya ditaruhin jamban. Ada lagi nggak selain yang itu? Doyan pecak lele jumbo diberakin. Doyan enak itu. Enak apa? Enak pakai. Lele jumbo berkembun. Lele jumbo diberakin. Ini saya bawa juga ngopi. Nih dudungan lu ya. Oh yang katanya dadu. Duda. Ini bego ngomong salah mulu. Iya ya, bego nih ya. Mom. Mom. Ya ampun. Jangan-jangan deh kalau dibangun bututnya kelihatan. Mom, gua cariin jodoh tuh, Mom. Iya. Yang rambutnya panjang apa pendek? Gua mau biarin dah yang miring-miring dikit. Anak mencong mau? Nah, boleh. Anak mencong. Dari Ciledug sono. Mau obat gua? Dari Ciledug sono kan? Ini miring.
Itu mah bukan mencong, menceng. Ah, menceng bahasa Sunda. Lu mau anak kebun kacang? Wah, itu yang bodinya cakep tuh, anak kebun kacang. Anak kebun kacang? Iya, yang bodinya mulus. Kebun kacang? Iya, bodinya cakep tuh, begitu-begitu. Lah, lu gak kenal kebun kacang? Bos udah balik, Bang. Ah. Rajin. Dasar. Mung! Lah, Mung. Lah itu mah sampai blang-blang begitu kepala gua. Ini gua pakai sado. 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 Hah? Sado. Bener itu. Lah tadi salah. Salah lu. Hah? Mau enggak jadi gua yang salah? Mung. Ini ngomong-ngomong saya kapan ngopinya? Oh iya, siapa namanya? Cengnya. Ah, ceng. Anu kopi sasetan, no. Sasetan dia maksudnya kopi susu. Mung sasetan, Mung. Sasetan. Iya. Yang giginya kayak gandar lupa. Itu sasetan. Oh, Cepito. Oh, lu yang bukan aja lu. Pemain bola. Nama gua mah warisan dari orang tua, Nyi Siti Marzuki. Oh. Kalau Siti emak gua, Marzuki ya. Bapak gua. Kalau ini sini belum punya nama, gue belum punya nama. Ini juragan saya mau ngopi. Iya. Mau istirahat kalian. Dulu ya, gue mau masakkan dulu ke dapur ya. Belakang dapur, belakang. Lewat belakang. Itu emang gak ada dapurnya orang, nggak ada nih. Dia mau cari dapur, cari dapur yang hajat. Masak air biar empuk dah. Air mau gak dingin keras, bego. Biar empuk ini. Dulu gue mau ngangetin ya. Pantat gua. Mau lo tenteng kelapa? Tenteng. Tenteng kelapa. Yang manis. Tenteng kelapa. Iya yang gurih. Iya mau. Yang garing. Mau. Nih tenteng kelapa nih. Nih tenteng kelapa nih. Kok doyong. Cek, ini juragan saya mau ngopi sekalian mau kenal. Merah mana bang? Anak cikaya. Merah mana bang? Hah? Ini. Janda, baru 6 bulan. Ya. Hah? STNK-nya gua. Kalah motor. Panitia mati. Ini janda sebulan. Nih. PPKB-nya kebakar. Nih gua. Nah, ini nih. Ini janda juga. Ini ya. Janda. Gua mah tahu kata jadi perempuan yang gua heran. Lah gua ngencing nongkrong ada pidul keluar yang ngalor kenceng banget. Udah dioplos lagi. Ini janda juga. Ini yang disebut janda sebelah ini. Di anaknya tadi mana pakai sepatu pantupel Mung. Ya, kalau mau ngobrol ngobrol ya, ya ngobrol ngobrol ayam ngobrol 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 ya, ngobrol ngobrol begitu berbicara ngomong berbicara itu ngomong. Apa panjang banget ngobrol. Biar enggak keseringan. Emang dia enggak bisa nyebut R jadi ngiper. Mong. Oh, ntar bisa ngoceh. Mong. Ini siapa sih itu? Ini juragan. Juragan siapa? Juragan saya. Siapa siapa? Pengen nyebut juragan ini tuan saya jadi enggak pakai R. Iya, ribet. Siapa Mong? Juragan. Enggak tadi yang tadi. Juragan. Kurang denger kurang. Juragan. Hah? Aduh lucu warung ya. Gue siap jadi mandor, malam jadi banci. Itu kan. Banci bawa otot. Tuh, nembus. Oh ada orang mandinya tuh. Nah, itu ada nenek-nenek lagi cebok tuh. Masih ada kan? Udah kanyut. Nah, nih, bagaimana kopi ini? Anak, kopi mah hitam! Cing mana sekarang di dalam dah istirahat, bagian ini mau urusan saya. Lu mau gua seduh? Gua ngangatin sayur, lu ngampakin kayu. Iya, udah. Tuh, lu salah nih. Masa gua perempuan ngampakin kayu? Saya kan udah lama gak kerja ya. Saya punya kerjaan, Cing mau. Ngapain? Benerin genteng. Benerin genteng? Iya. Maksudnya pada merosot? Ya, gentengnya anggur. Cek bener. Nah kalau gitu lu nawar-nawarin telur asin, no? Iya, telur berbus. Nawarin telur asin? Iya, yang rasanya dalam kuning agak
Iya, yang telur udah asin lu tawar-tawarin. Bisa? Itu bukan telur asin dari rebus, bukan. Mana? Udah tuh, Cik. Ini bagaimana ini? Nih, saya pengen ngopi. Nih, ini kue lapis nih. Wah, itu dagangan. Jangan dicemek-cemek orang kali. Itu dagangan orang. Ini kue BSD nih. Kue apaan, Unti? Kue BSD. Duh. Nah, ini bol. Kue ijo. Ini isinya telur ini. Ya. Teng, ini kalau begini saya kapan ngopinya? Saya kapan ngobrolnya sama Incing situ? Hah? Kopi apa ya? Adanya kopi apa? Ini. Siapa ini? Alan. Oh, iya. Iya. Oh, cemilan. Kuaci kali ya, makanan kecil-kecil ya. Udahlah cing lah, ngaso dulu cing lah. Hei, mau istirahat dulu ya? Iya. Cing, sayang. Cing. Emang lewat pintu tadi, cing? Mau apa, mau? Ambil, cing, ambil.